ini kok kayaknya keluarga Simpsons ada beneran ya di dunia nyata. Seperti seakan-akan ada hubungannya dengan Matt Groening. Kayaknya sih sekte. Soalnya yang muncul itu elit-elit global semua, terus yang gak ada hubungannya sama The Simpsons. Aku sempat lihat ada beberapa artis disusupin kayak beberapa hal kayak gak pure dari cerita yang dia buat itu. Titipan orang-orang di komunitas itu kan. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima, ada Bro Willy, ada Jesslyn, ada Bang Adam, ada Aileen, dan juga ada gue, Bo. Dan hari ini kita akan apa ya? Kita akan menguak satu konten yang bisa dibilang ini banyak banget yang request juga. Yaitu adalah sebuah misteri dari sebuah kartun, yaitu adalah The Simpsons. Bisa dibilang The Simpsons ini menjadi apa ya, menjadi hangat, menjadi topik pembicaraan dengan teori-teorinya karena banyak sekali adegan-adegan di kartun The Simpsons ini ternyata menjadi kenyataan, terutama yang terkenal itu adalah 9/11. Nah, dan lain-lain ya, nanti akan aku jelasin lah dia di selanjutnya. Tapi the point is The Simpsons ini diciptakan oleh Matt Groening, yang dimana dia ini adalah sebagai ilustrator dan juga memang ya animatornya dan lain-lainnya. Walaupun produsernya sendiri bukan dia ya. Produsernya dan juga penulisnya itu adalah namanya William Lloyd Oakley. Yap, dia adalah seorang produser televisi Amerika juga dan sebagai penulis juga. Ya mungkin dia adalah produsernya dari The Simpsons ya. Tapi memang dibalik dari semua itu semua, penciptanya adalah si Matt Groening ini. Jadi The Simpsons ini memang asal-usulnya atau dibuatnya sendiri terinspirasi dari keluarganya Matt Groening sendiri, yep, The Groening Family. Yang dimana si Homer sendiri adalah bapaknya sendiri dan lain-lainnya. Nah ini gambarnya lah biar kalian bisa tahu. Dan di sini memang cuma ada yang agak beda doang ya namanya ya. Itu adalah si karakter si Brad Simpson sendiri gitu kan. Yang dimana memang katanya si Matt sendiri, Brad ini nih lebih enak aja, lebih komedi lah namanya lah, kurang lebih seperti itu. Bart dari atau Brad? Bart. Oh, Bart. Okay. Brad lagi. Brad itu mah gol, jebret gitu. Brad ya. Itu yang pakai selai. Brad itu bukannya mantannya Angelina Jolie. Itu Brad Pitt. Ayo, apa lagi, Lin? Brad itu kalau kita Bradman. Bare. Duh, konten ini Brad nih. Berat. Oh, berat. Gitu ya. Pengen buang. Lumayan lah jokes ini mengasah otak sih. Jujur aja. Itu jauh, Dam. Pengen apa? Pengen jauh ya. Pengen apa? Buang kotoran. Satu pakai T, satu pakai K. Jauh dah. Iya, jauh. Itu berak, Bang. Jauh sih. Kalau enggak istirahat dah, istirahat. Break. Oke. Oke, kurang ya. Lanjut, jadi cuma dari karakter Brad doang ya di sini ya, yang dimana sosnya Bart. Bang Adam sini ya. Temennya Adam. Si Bart sendiri lah istilahnya, yang nah, sebenarnya terinspirasi dari namanya dia sendiri, si Matt sendiri gitu kan. Nah, tempatnya juga, dari kotanya juga Springfield, dan juga dari alamat rumahnya juga memang itu menjadi kayak alamat atau rumahnya si Matt Groening ini waktu kecil lah besarnya gitu. Yap, jadi pertama kali juga ya The Simpsons ini berlayar di layar kaca Amerika, yaitu adalah pada tanggal 17 Desember 1989. Dan yang dimana dari keluarga Simpson ini terdiri dari Homer, Margie, terus juga ada Bart, Lisa, dan juga Maggie. Dimana mereka tinggal di kota bernama Springfield ya. Dan dari situ memang karakter dari mereka semua ini yang ngaco semua lah ya. Mereka punya karakter masing-masing gitu kan ya. Dan juga memang dari kartun ini memiliki genre ya apa ya, komedi sarkastik, satir lah, satir lah ya, ya kan, yang menyinggung politik dan lain-lainnya gitu kan. Dari kartun ini pun juga memang banyak banget tokoh-tokoh besar masuk di dalam kartun ini. Ya politik dulu ya kan, terus juga ada artis-artis gitu kan. Malah sampai ada BTS juga lagi ya. Waduh. Plus juga memang ada beberapa kayak prediksi-prediksi dari kartun The Simpsons ini yang menjadi kenyataan. Seperti yang gue bilang tadi di awal, ada 9/11. Terus juga ada dua kakak beradik ya, yang dari Jerman, sirkus yang dimakan sama macan. Terus Donald Trump gitu kan. Tapi banyak juga yang ternyata hoax-hoax juga gitu loh. Jadi dibuat sama animator lain lah, istilahnya fans lah.
fansite-fansite atau apa istilahnya, kayak kemarin yang agak hoax tentang corona lah atau apa gitu kan. Sebenarnya dari The Simpsons sendiri itu baru mengeluarkan kayak yang virus Ebola gitu kan. Walaupun ada beberapa juga memang kartun The Simpsons juga yang menceritakan tentang virus gitu kan, tapi itu berasal dari Jepang. Itu di episode berapa aku lupa, kalian bisa cari sendiri. Dan lain-lainnya lah, banyak banget hal-hal yang bisa dibilang ini ada apa dengan The Simpsons menjadi sebuah kartun yang bisa dibilang berisikan banyak sekali pesan-pesan masa depan mungkin gitu ya. Pesan-pesannya apa aja sih yang ya sekarang masih belum menjadi kenyataan ya, kayak mungkin alat teleportasi. Jadi terlihat Bang Adam gua. Terus juga ada presiden perempuan di Amerika, ya Yunus mungkin nanti ada gitu kan. Nanti bakal viral lagi tuh potongannya. Terus prediksi perang dunia ketiga. Aduh, ini dia nih juga ini kan. Emang ada, Bang? Ada. Terus juga alien yang menguasai dunia, ya kan, yang menguasai manusia juga. Tapi yang paling gua note banget ya, itu adalah mungkin episode dia yang Homer the Great. Wih, tuh satanik banget tuh isinya tuh. Ya, emang ala-ala kayak gitulah ya, satanik. Ataupun kayak mungkin konser-konser kayak begitu juga dulu tuh disangkut-pautkan. Kayak kasusnya si siapa tuh? Kemarin kita kontenin Travis Scott. Travis Scott juga ada, tapi ya enggak, Travis Scott nggak tahu juga sih itu hoax apa enggak ya. Belum dicek juga, tapi gue pernah ngeliat dan memang ya istilahnya konser yang berlandaskan satanisme gitu kan, ada elemen-elemennya lah gitu kan. Dan juga mungkin di Homer the Great ini sih gue agak-agak curiga nih, ada sekte-sekte gitu, tiba-tiba ada alien satu. Artinya apa itu ya kan? Aku pikir tuh kawili. Oh, bukan. Waduh apa. Tapi kita nggak akan mengupas satu-satu episode terus kita kuak apa namanya apa kayak gimana. Kita langsung akan fokus ke si pembuatnya, yaitu adalah Matt Groening, dan juga mungkin kantornya nanti akan coba kita cek apakah kita harus setia atau tidak. Tapi akan kita kuak apakah kartun The Simpsons ini memiliki hubungannya dengan kubu kiri. Yap, jawabannya ada di konten kita. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi akan kita bahas dengan deduksi astral. Tapi sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Oke, langsung aja kita mulai untuk deduksi astralnya. Bagaimana The Simpsons ini menurut tim DA? Silakan siapa duluan? Aileen nih, Aileen biasanya paling siap nih. Paling siap dan selalu ngeriset paling awal. Ya, sebelum udah dikasih bahan risetnya, biasanya udah riset duluan. Hamin seminggu, kalau hamin sebulan. Waduh, itu Aileen tuh, saking rajinnya. Itulah definisi sarkastik yang benar-benar. Iya, kan ngikutin The Simpsons gitu kan. Apa? Satir. Satir. Ayo. Satir. Ya Aileen gak ngerti deh. Enggak, satir apa? Itu loh, satir Padang. Kalau enggak kamu kan lagi naik mobil. Ah, hati-hati satirnya. Satir. Itu satir. Udah lanjut. Satir apa? Ya lanjut. Menurut kamu gimana tentang The Simpsons ini? Ya kubu kiri, udah selesai. Oke, terima kasih. Oke. Sekian. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Pokoknya kubu kiri lah pokoknya. Kayaknya kita bakal ditimpa sih. Ngakak gue. Ya emang mau jawab apa lagi? Oke, siapa duluan deh? Aileen nanti aja, belakangan ending ya. Padahal dia researchnya paling awal. Awal banget. Oke, bro Willy deh, seperti biasa. Oke, jadi di opening kan lu udah bilang bahwa si Matt Groening itu sebenarnya bikin Simpson dari keluarganya sendiri kan, referensinya. Sebelum bahkan tim kreatif tuh Zidane tuh di belakang dan lu ngomong, Bo. Gua sudah waktu nge-scan gambar dan fotonya Matt Groening, gua sampai bingung kayak ini kok kayaknya keluarga Simpsons ada beneran ya di dunia nyata.
seperti seakan-akan ada hubungannya dengan Matt Groening. Matt Groening itu cuma kayak menjelaskan keluarga tersebut. Jebret, ternyata tim kreatif kita dan lu ngomong kan bahwa itu sebenarnya dari dirinya sendiri. Oh, oke, okay. Itu satu hal. Kedua, ketika gue baca dari tim kreatif nih, nama Springfield itu energinya nyala. Jadi gue gak tahu ada apa dengan Springfield, tapi seakan-akan kayak tempat itu signifikan banget untuk sebuah pergerakan yang besar gitu loh. Entah pergerakan kubu kiri atau apa. Sedangkan kalau gue nyari Springfield itu di US, aduh terlalu banyak. Ada Springfield di Illinois, ada Massachusetts, ada Ohio, ada Vancouver, ada Tennessee, OR tuh Orlando mungkin, New Jersey, Philadelphia, dan yang lain-lain. Jadi susah nyari Springfield yang dimaksud tuh apa. Dan kalau menurut itu Springfield kan fiktif kan ya di komiknya. Ya sama aja kayak Jalan Sudirman. Gue yakin ada di pulau Jawa lain yang Sudirman juga pasti ada. Ya kan? Nah, terus tiba-tiba pas gue lagi scanning itu, gue ngelihat Vision berlian. Rasanya tuh sama seperti waktu kita ngotak-ngatik episode Dolar Sign atau Piramid ya, yang Adam ngelihat berlian. Iya, yeah, dolar. Dolar ya. Dollar. Nah, gue juga ngelihat hal yang sama, Bow. Sampai gue bingung, apa hubungannya sih berlian sama kubu kiri? Kayak ada sebuah korelasi yang belum ketahuan gitu loh antara kubu kiri sama berlian. Kalau kubu kiri sama segitiga, ritual ya udahlah ya. Orang udah, kita udah sering nemuin, tapi kubu kiri berlian agak bingung gue, tapi kerasa gitu loh korelasinya. Dan yang lebih jelas lagi, walaupun gue belum tahu detail, ini nih kayaknya sebuah marketing tersembunyi deh Simpsons ini. Marketing apa? I'm not sure, tapi marketing. Multi level marketing? Tapi arahannya untuk ngajak orang. Ya sama, multi level marketing juga ngajak orang. Ntar dapat kapal pesiar loh. Bedanya kan itu ada uangnya. Kalau ini apa? Ya? Apa kabar? Dahsyat gitu kan. Anda pasti bisa. Selamat pagi. Oke, lanjut. Baru itu. Baru marketing. Keluarga Simpson sudah beneran. Springfield itu kota yang signifikan. Dan berlian, gue nggak tahu signifikansinya apa. Baru itu. Berlian. Kenapa, Jess? Gak apa. Agak nyala aja tadi pas Kak Willy ngucapin sentence berlian. Shine bright like a diamond, we. Kalau Jesslyn, apa yang didapat dari mungkin deduksi awal? Aku boleh langsung ke si Matt-nya nggak? Boleh dong. Oke. Okay. Kan itu kan deduksi awal juga. Oke. Okay. Jadi pas aku lihat si Matt ini tuh benar-benar menyerahkan apa ya? Jiwa raga. Iya, dia tuh kayak ngerasa spiritual dia tuh wow gitu loh. Spiritual. Spiritual bagi dia, bagi dia, bagi dia. Kiblatnya nah, kemana, Jess? Kiblatnya sih sudah cukup jelas ya kan sebenarnya. Ke kiri gitu. Oh, oke. Okay. Jadi dia tuh mirip kayak pemuka-pemuka, bukan pemuka agama juga sih, cuman pemuka-pemuka spiritual yang putih tapi ini kebalik gitu, jalurnya hitam gitu. Yang beda. Pakai baju putih. Ya? Ya itu salah satu contohnya lah ya, yang pakai baju putih. Terus aku juga sempat lihat dia ada perjamuan sama orang-orang kaya. Perjamuannya itu kayaknya sih sekte. Soalnya yang muncul itu elit-elit global semua, terus yang gak ada hubungannya sama The Simpsons. Aku sempat lihat ada beberapa artis, tapi aku gak akan mention di sini artisnya siapa-siapa aja. Tapi ya aku tahu. Sebut dong. Jangan dong. Tapi gak pakai baju putih kan? Yang pakai baju putih sih enggak, tapi kan tuh ada hubungannya sama si Ratu E kan yang pakai baju putih. Oh iya. Emang Ratu E siapa? Hah? Iya siapa ya? Itu loh yang buat apa obat yang katanya buat itu aja. Oh. Ratu E. Itu Natur E. Natur E. Iya. Pakai Natur E. Bisa loh kalian, kamu sponsorship di sini. Nomor di bawah ini. Oke, lanjut. Ya baru itu sih. Baru itu. Tapi itu jangan-jangan episode Homer the Great terinspirasi dari itu ya. Perkumpulan dengan para petinggi-petinggi kan ceritanya gitu juga lah ya. Itu beneran aku lihat mereka kayak ngangkat gelas terus minum wine gitu. Merah sih warnanya. Oh, iya bener. Darah apa wine? Lebih ke wine karena transparan.
Oke. Tadinya orangnya baik dong ya, bisa di apa namanya? Baik. Baik untuk settingnya iya baik. Enggak baik, bisa dipercaya karena minumannya transparan. Hah? Jadi mereka secara transparan juga. Oh, aja. Ya, kurang ya. Jauh banget ini. Tapi kalau orang-orang kayak gitu juga biasanya kita suka sih. Karena suka transparan gitu. Transparan. Oh, transfer. Ya lupa ditransfer ya. Iya, transparannya. Oke, lanjut. Semua orang suka sih, Bang. Iya. Lanjut, Bang. Jesselyn cukup? Cukup sih. Oke. Bang Adam dulu, nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Ainen mau coba lagi? Apa? Udah nemu. Ayo Bang. Ada sih, sebenarnya inlinein saya yang sama si Jesselyn bilang, aku ngeliat dia kayak salaman sama orang yang pakai baju berdasi gitu sih. Iya. Yeah. Pokoknya orang penting, terus kayak ada apa ya, kayak salaman, terus kayak ada apa namanya perjalanan kontrak gitu. Crap, aku lihat lagi apa satu hal yang lucu banget. Nggak tahu sih ini lucu apa enggak. Tapi semuanya di situ pakai cincin lambangnya Freemason. Mantap. Semua yang hadir di itu. Aku lihat itu yang A itu apa? Sorry, tim riset dan Freemason ya, yang begini. Iya. Di cincinnya. Ini sama kayak di kartunnya ya. Di kartunnya gitu loh. Jadi di kartunnya yang Homer the Great itu, jadi ada adegan juga kalau mau minum atau apa tinggal tempelin cincinnya aja. Seret, dia pakai cincin tapi logonya di situ bukan logo Freemason. Logonya versi The Simpsons sendirilah gitu. Aku enggak pernah nonton The Simpsons sih. Ya, pokoknya gitulah yang episode Homer the Great itu ya. Mungkin ada nih di bawah ini nih. Nanti ada editor ini. Oke. Boleh juga. Lanjut. Tapi kenapa logo Freemason gambarnya A terus ada G-nya sih? Ya, karena itu ada artinya, ada kepanjangannya. A itu artinya Adam gitu. Kalau G-nya? Adam, ah? Gawat. G-nya apa? Adam geng. Adam geng. A-nya itu kalau enggak salah gambar busur ya, kalau enggak salah itu tandanya sayur. Oh, matematik science, terus G-nya itu enggak tahu deh. Salah itu ayam bener dia itu. Ya bener mau tadi. Pengaduan bener ya. Ayam G. Lu coba tanya, G-nya sama siapa, Mas Bill? Lu coba nanya dong. Dam lu G-nya sama siapa sama ini? G-nya sama siapa? Nih. Kok ngaku-ngaku? Aku kalau G milih-milih mah kalah. Normal. Oke, back to topic. Bart Simpson. Udah, berarti gue ya. Ellen ada lagi? Ya, dia salaman. Terus memang apa ya, kayak ada apa namanya? Aliansi gitu loh. Shinobi. Bukan. Ini kenapa sih? Aliansi dengan orang, enggak tahu sih, ini kayaknya emang orang yang punya kepentingan. Aku enggak tahu jabatannya apa, tapi dia pakai suit apa? Ya, kemeja ya. Sama berperadasi. Istilahnya rapi lah. Iya. Itu kayaknya emang orang yang menggerakkan di belakang layar. Jadi dia bosnya gitu? Aku gak bisa bilang bosnya, tapi kayak orang di luar. Kayaknya yang ada mainan sama politik. Okay. Terus kayak ada syarat dan ketentuan, terus dia kayak kasih tahu. Pokoknya perjanjiannya gini, nanti kamu dapat bayarannya gini. Jadi ada syarat dan ketentuan. Berlaku gitu. Gak syarat ketentuan berlaku? Iya. SK. Iya aja. SK berlaku. Itu biasa kalau kita mau inin voucher tuh biasanya. Berlaku. Belakangnya. Sama memang aku merasa dia emang ngerti politik, dikasih tahu mengenai politik, mengenai hal-hal yang berbau hal-hal yang negara gitu. Sama memang hal-hal yang berbau apa? Bau ketek? Bukan. Udah berasa tuh aroma-aromanya gak jelas, sudah terasa tuh gitu. Sama kayak rencana-rencana yang memang ingin direncanakan oleh kubu kiri sih. Dia tahu dan kayak dia mencoba untuk ya udah coba disusupin. Jadi itu memang agenda. Aku ngeliatnya itu udah agenda. Oke, sih. Yang agenda perlu terselubung. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah memang ternyata si Matt ini sedikit banyak dia menggerakkan politik loh. Aku enggak tahu dapat absurdnya begitu. Menggerakkan politik. Dalam artian kayaknya dari film itu, The Simpsons itu kayaknya ada sedikit banyak ngaruh ke politik. Ya, jadi gini, balik lagi. Film ataupun dan lain-lainnya, kartun dan lain-lainnya atau dunia hiburan itu tuh adalah menjadi sebuah alat media ataupun apapun itulah namanya untuk mengatur persepsi dari halayak umum atau netizen dan lain-lainnya.
Jadi bisa dibilang kalau menurut gue ya secara logika, Matt ini nih walaupun memang dia di kubu kiri, tanggung jawab dia tuh atau tujuannya dia kenapa ikut bergabung di kubu kiri, ini adalah di dalam dunia hiburan tuh kepake gitu loh. Untuk menggiring massa, entah opini publik ataupun dan lain-lainnya gitu. Dengan The Simpsons yang memang namanya udah besar banget sih di Amerika ya. Gitu, sangat-sangat populer. Cukup? Baru segitu sih aku. Oke, siap. Thank you, Ai. Lanjut, Bang Adam. Setelah gua scanning si Matt Groening tadi, Bang. Groening. Oke, Groening. Matt Groening ini gua dapetin banyak informasi sih. Satu, ternyata dia tergabung di dalam organisasi di Harvard. Sekte di Harvard. Dia tergabung di situ. Tau dari mana, Bang? Ada memorinya. Kenapa Harvard? Gak tahu. Enggak, maksudnya Harvard itu lu ngeliat di memorinya itu lukisan, tulisan atau emang lu tahu tempatnya karena lu lulusan Harvard kan, jurusan perindido kan. Lu ya balik lagi yang the apa dolar kemarin waktu kita ya, scanning. Ya, ingat kan dong, episode itu ya. Nah, itu kan ternyata dia adalah orang bagian dari petinggi. Sebenarnya bukan petinggi, Bang. Dia salah satu pemuka agama di situ. Seriusan? Istilah kasarnya ya pemuka, berarti orang penting, penyiarnya, penyiar agamanya jatuhnya dia. Jadi dia tergabung di organisasi tersebut. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua gue dapetin lagi itu sebentar. Kalau gue rasa dia salah satu keturunan dari elit global. Salah satu. Siapa? Si Matt ini. Serius? Dia salah satu keturunan dari dari jenjang-jenjang berapa gue gak tahu. Kenapa? Satu, dia menyampaikannya dengan kayak sebuah misi hidupnya dia. Jadi kayak dia gak mikirnya salah atau enggak. Ini kayak bener-bener kayak dari hatinya dia banget menyampaikan semua isi inspirasinya dia. Baik secara politik yang si apa si Aileen kisahkan tadi, sama di saat sebuah kayak ya kayak ceramah gitulah. Itu benar-benar isi hatinya banget. Itu rahasia berikutnya lagi. Ya benar, gue juga ngeliat apa yang Jason lihat. Ada datang ke sebuah apa ya, pertemuan sekte gitu lah. Gue juga ngeliat dia. Gitu. Kelima, gue rasa Matt gue gak bisa dibilang naluri ya. Tapi yang jelas ada memori di sebuah apa, di sebuah pertemuan tersebut dia sedang melakukan hubungan sesama jenis. Udah merit belum sih Matt Groening? Dan gue juga nggak, makanya gue bilang ini naluri atau ini dia ngikutin ritual agamanya, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas dia bagian ceweknya, itu aja. Itu sih yang gue rasain. Tomatio bukan kentang. Tomatio. Jadi benar ya. Arti G dari lambang itu adalah gue nggak tahu, tapi yang jelas gue dapetin informasi di situ ya. Tapi emang pasti dia tergabung di apa yang Freemason itu? Nggak tahu sih, tapi yang tadi aku lihat ini dugaan kita kan, dugaan. Perspektif kita di sekte itu ada lambang itu, cincinnya begini, pakai cincin gitu. Tapi dia ada kalau nggak salah, Mas Will, lu lihat gambar yang dikirim si Jidan. Dia ada salah satu pernah pakai kalung apa ya? Matt. Oh, si ada. Matt Groening. Itu kayaknya editan doang itu. Itu enggak. Editan. Oh, itu editan. Tapi memang itu kalung yang sering dipakai sama ya. Yang kubu kiri itu. Gua ngerasa ya, dia memang masih keturunan elit global kedua. Dia emang maksud dalam sekte-sekte kesatanikan. Tapi kalau ngomongin elite global, kayaknya keluarganya sendiri pun bukan yang tajir melintir gitu juga deh, Bang. Balik lagi, ini gak harus kaya juga kali, Bang. Maksudnya kayak punya peran, perannya besar. Besar banget perannya. Kalau dia bukan elite global, maksudnya kalau dia bukan elite global, gak mungkin dia tahu banyak tentang pergerakan di masa depan nanti. Semua konsep pergerakan itu, Bang, elite global tuh sudah ngatur, Bang. Ini akan terjadi ini nih, kita harus melakukan ini. Banyak bibit-bibit sebenarnya. Bibit-bibit skema-skema yang udah mereka buat. Ada yang mereka tongolin kapan-kapan itu mereka udah setting semuanya. Ada yang gagal, ngikutin keadaan juga kan. Balik lagi ya apa ya? Mereka tetap harus mengkondisikan, Bang. Kondisikan di momen itu jadi keluar atau enggak sebuah proyek-proyek mereka itu. Enggak jangan sampai mereka salah sasaran lah.
nggak tepat gitu poinnya. Nggak buang-buang budget. Buang budget, ya semuanya diperhitungkan sih sama mereka. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu sih. Jadi dari lu scanning memory dan juga scanning karakter belum sih, gue belum tahu. Kalau karakter sendiri gimana bang? Kalau lu lihat si Matt ini. Bener kata si Justin, gue benerin lagi nih ya. Nilai spiritual menurut dia itu tinggi banget bang. Tapi spiritualnya bukan ke kanan, ke kiri. Wow. Nah, ini jadi belok. Gue ngerasain banget kayak dia tuh kayak bener-bener kayak menyembah secara tulus banget. Gitu loh. Dia nggak mementingkan konsep yang kayak duniawi banget. Enggak. Gue nggak ngerasa nggak sih aja. Lo ngerasa kayak dia tuh duniawi banget tuh. Nah, enggak kan ya? Enggak. Setuju kan? Tuh. Nggak, dia sangat ketuhanan banget. Iya makanya bilang dia bagian dari pemuka agama itu di satanik itu. Pendeta. Pendeta. Emang jadinya pendeta. Nggak tahu. Pendeta kubu kiri. Pemuka agama aja lah. Lebih enaknya ya. Pemuka agamanya kubu kiri lah bisa dibilang. Dia tahu banyak. Jadi bisa dibilang apa yang lu statement kan adalah dia bukan kubu kiri biasa. Bukan kubu kiri biasa. Bukan kayak orang di Indo soalnya. Orang di Indo ada yang sok tahu banyak tapi sebenarnya nggak tahu banyak. Gitu. Rame lah lagi dah. Gitu. Gua enggak denger barusan apa? Gua juga enggak denger sih. Tolong yang ngomong kok. Nanti soalnya mention banyak. Ke Adam Lucius. Soalnya banyak banget yang di Indo. Yang di Indo tuh banyak sebenarnya, Bang. Tapi hanya kumpulan kecil-kecil doang. Dia enggak tahu rahasia pusat rahasia di sini dia enggak tahu. Mereka hanya tahu mungkin dari segi pengajaran itulah segala macamnya ya. Tapi untuk di sini yang bawah tuh enggak mungkin tahu top manajemennya. Top yang top elitnya itu dia enggak bakal tahu. Jadi bisa dibilang lu juga mengatakan berstatement si Matt ini nih udah masuk ke jajaran elit globalnya. Elit bagian bukan udah masuk, bagian dari kecil dia tuh udah bagian, Bang. Dari kecil maksudnya? Iya, ada dari di mana kayak dia tuh memang dididik. Jadi ada sebuah momen kayak dia lagi main di luar nih. Lagi main di luar depan rumahnya. Nah, banyak di rumahnya tiba-tiba banyak orang datang. Nah, datangnya ini kayak enggak wajar. Kayak itu lagi orang keagamaan, keagamaannya beda yang hitam-hitam semua tuh. Nah itu rame-rame tuh masuk ke rumah dia tuh. Dan dia bingung saat itu kayak rame banget. Umuran SD kelas entah 6 SD atau kelas 1 SMP lah. Udah agak gede dikit lah ya. Nah jadi memang dia tuh udah dididik sebenarnya. Pokoknya di situ. Bokap nyokap atau keluarganya juga lu lihat kan, lihat scanning nggak bang? Lu sempat scanning nggak keluarganya bang? Kan ada tuh fotonya tuh. Sebenarnya gini ya bang ya. Ini orang sebenarnya termasuk ibunya gue lihat nggak ada masa bener baik-baik aja ya. Tapi memang balik lagi prinsip dan apa ya pikiran mereka tuh ke kubu kiri. Ya balik lagi kan. Keturunan ya susah. Keturunan. Ya keturunan ini gue ngomongnya apa ya? Keturunan mother. Iya. The mother sama the uncle. The mother and the uncle ya. Dia satu keturunan. Jadi bukan mother and father tapi yeah, mother and uncle. And uncle. Mother and uncle. Gimana gitu dengarnya? Iya. Ya, jadi gitulah ya. Sedikit sih. Keluarganya emang sedikit tapi nguasain itu aja. Jadi bisa dibilang emang keluarganya juga memiliki kepentingan juga bang ya dari awal. Tapi kenapa yang sukses kayak anaknya doang? Hah? Anak kayak si enggak, maksudnya si Matt gitu dari keluarganya. Itu kan anaknya kan. Ya balik lagi kan, enggak semua orang kan itu kan ada istilah kasar gini bang. Ini orang bisanya jadinya apa segala macam. Oh, speknya kan udah di setting semua gitu. Enggak mungkin semua harus kaya gitu. Kayak enggak juga sih. Ada peran-peran tersendiri dalam runtutan The Mother The Uncle ini akan kemana gitu. Tapi gue sempat ngirim di line juga kan tim kreatif kita. Itu ada adegan di mana ya sesuai dengan apa yang Jesseline tadi juga kasih tahu lah ya. Perkumpulan pakai bawa gelas tapi bedanya itu bir. Ya kan. Kalian bisa ngeliat sini lah Hammer the Great lah ya kan, di episode Hammer the Great itu di YouTube juga banyak. Di situ ada alien satu biji. Ya itu. Gua enggak tahu itu tokohnya emang di Simpson kan kayaknya ada ya. Gua enggak tahu juga ya, sorry karena gua enggak terlalu nonton The Simpson banget. Mungkin kayak boleh kita berlima di sini enggak ada yang nonton deh. Nonton dulu banget tapi yang enggak yang ngefans banget atau ngikutin banget gitu kan. Nah, itu ada aliennya sebiji, Bang. Ya itu. Di perkumpulan ceritanya itu satanik lah. Setelah penelitian gua ke belakang kemarin, awalnya gua enggak percaya the apa reptil. Manusia kalau, reptil gitu. Iya, manusia reptil. Tapi pas gua tuh lihat ada the anti namanya, anggap aja anti. Anti ternyata gua cek ternyata dia ada reptil. Angka, ada anti. Gua enggak bisa nyebutin namanya, Bang. Di situ. Soalnya ya gua inget banget di saat dia menyembah patung
Baphomet ya, patung Baphomet gitu kan. Dia jalan dan dia berubah bentuknya, matanya jadi gede, mata jadi kayak aneh, jadi tadi manusia cantik tiba-tiba berubah gitu. Jadi reptil gitu. Iya, nah gue belum tahu nih dia masih hidup atau enggak. Dia immortal enggak kayak The Mother, gue belum tahu. Kayaknya sih enggak, Bang. Kayak feeling gue sih enggak. Tapi enggak tahu keturunannya pasti ada. Tapi emang dia cantik kan, orang dia kan cantik. Pelakor kan dia. Iya. Lu kok ada sisiknya sih, Bang? Lu reptil ya? Lu enggak curiga enggak, Bang? Gue banyak tahu gitu. Gue siapa? Curiga sih. Bercanda. Buaya kan. Ini apa sih, konten apa sih? Reptil kan. Sebelah lu, no. Ya semuanya, selain aku. Yang ini masih, ini udah ada kandang buaya, jadi aman dia. Kandang buaya. Iya. Kalau aku masih dalam mulut buaya. Lepaskan aku, Eli, dari mulut buaya, Bang Adam. Masa bodoh. Hah? Oke, lanjut. Ya, poinnya buat gue sih, intinya, Bang, kayaknya memang harus gue teliti lagi. Kayaknya reptil ini memang ada sih. Ketemu reptil ini ada. Jadi yang dulu sempat kita bilang sih, siapa tuh konten Ratu E ya? Apakah termasuk golongan yang reptil itu? The anti ya? Enggak, yang reptil itu sempat gak sih? Dan lu berstatement gak, kok dia manusia normal? Iya, ya, manusia sih? Normal. Tapi gue belum tahu ini jalur keturunan apa enggak. Konteksnya kan intinya gini. Feeling gue sih iya sih, Bang. Dia mungkin bukan yang reptil yang bagaimana. Iya, ya, kan? Antret banget lah ya. Bisa berubah change gitu atau kayak gimana organnya. Tapi mungkin darahnya ada. Darahnya kali ya, gitu sih, si Ratu E itu. Ya masalahnya kan tinggi juga dia kan. Iya. Paling ngecek Mark Zuckerberg sih, yang katanya kan dibilang kayak mirip gitu loh. Tapi gue belum tahu juga sih. Oke, Bro Willy, dari tadi kayaknya riset nih. Menemukan sesuatu gak? Menemukan hal yang kok beda sendiri ya. Makanya gue diem aja. Gue menemukan coba hal yang totally agak beda. Tapi bukan berlawanan, cuma kok. Gue mulai dari Matt Groening dulu ya. Ada tiga yang mau gue bahas. Matt Groening, Freemason, lambang Freemason itu sendiri. Dua dan tiga, Simpson itu sendiri. Dari Matt Groening, dari awal pas gue scan orangnya, energinya, namanya di database, dan tampangnya, gue gak merasakan adanya energi kubu kiri yang signifikan. Sampai gue bilang, ini radar gue rusak kali ya. But then tiba-tiba gue merasakan bahwa sebenarnya orang ini tuh memang punya gift. Giftnya tuh ya itu, dalam hal mungkin dia bikin karakter, bikin cerita gitu loh. Itu gift dalam hal bidang seni. Yes. Imaginatif. Creativity. Dan itu gue ngerasa itu belum atau bukan, atau bukan atau belum ya, pokoknya gak tahu yang mana dulu. Dari kubu kiri. Gue ulang, itu bukan dari kubu kiri yang gift itu awalnya. Awalnya ya. Nah, emang desainnya si Matt Groening itu dia mampu melakukan itu. Nah, sekarang balik ke poin 2, yaitu lambang Freemason sendiri. Kita kan gak tahu kan si siapa Groening itu apakah beneran ikut Freemason atau enggak. Lagian juga kalau Freemason seperti apa, ketuanya, kantornya dimana, kita juga gak tahu kan. Tapi gue coba nge-scan dari lambang Freemason. Banyak artikel atau opini masyarakat bilang Freemason adalah Illuminati dan yang kayak gitu-gitu, maksudnya yang kubu kiri. Gue menemukan, wait the minute, lambangnya kan mistral atau mistar sih gitu. Terus ada tulisan G yang kita percayain tadi kan. Kadang ada yang matanya, di dalam mata ada G-nya itu, which is godness ya. G-nya itu godness. Sama, gue scan lagi lambang itu. Tekanan kubu kirinya tuh kok gak begitu kencang di gue ya. Kayak sampai gue curiga nih, jangan-jangan originalnya ini bukan untuk didesain untuk kubu kiri nih lambang itu. Setelah gue telaah lebih lanjut, ternyata tau gak motif dari segala motifnya apa? Kepintaran, perkumpulan. Dan gue belum research nih sama sekali mengenai lambang Freemason ini. Gue langsung out of the box, langsung sekarang aja, kayak bahan bakarnya Freemason itu sebenarnya adalah lu orang-orang pinter berkumpul untuk memelihara kepintaran tersebut supaya gak jadi goblok. Oh, G-nya itu goblok. Itu bahasa Indo, cuy. Pajangan. Jadi waktu lambang itu gue scan, sepertinya organisasi ini awalnya dibangun atas dasar kayak berbagai orang pinter tuh berkumpul. Mereka gak mau society-nya terkontaminasi oleh, mohon maaf, orang-orang bodoh. Sama kayak misalnya, sorry ya, ini fakta ya, orang-orang kaya gak mau berkumpul dengan orang-orang yang kurang. Karena mereka gak mau terkontaminasi dengan cara hidup yang kurang. Yang ya gitu ya. Sama, ini juga kayaknya elit, sebuah komunitas elit yang mereka gak mau terkontaminasi.
Terus gue telaah terus kabelnya, di mana sih letak kubu kirinya. Nah, mungkin tuh makin gede ya. Dan ada satu lagi, pengetahuan. Jadi persaudaraan, kepintaran dan pengetahuan. Lambang A-nya itu kayak lambang pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, baru merasa ada aroma kubu kiri mulai menyusup. Jadi kayaknya originalnya that organizations was not designed untuk evil deh. Itu dari hasil scanning gue ya, oke? Okay? Terus gue coba telaah lagi, kan tadi Jocelyn bilang si Gruning tergabung di sebuah komunitas gitu ya. Anggap aja itu Freemason, anggap saja. Gue coba cari benangnya, sebenarnya kalau itu yang dimaksud Freemason, gue ngerasa kayak 80-90% orangnya kagak ngerti supernatural. Mereka genius, mereka pintar banget, ngerti politik semua. Genius lah, kumpulan genius. Yang ngerti itu cuma 10% mengenai supernatural. That 90% majority itu doesn't know any shit about supernatural. Cuma yang 10% ini entah kenapa bisa masuk. Mungkin mereka membuat, biar bagaimanapun namanya natur manusia itu kan, lu pinter tapi seakan-akan missing, gak ada ketuhanan tuh, kayak itu kayak natur setiap manusia. Setiap human sampai titik tertentu pasti akan mencari spiritual. Pasti. Apa sih itu Tuhan? Apa sih itu sesuatu yang lebih besar dari gua, dan yang so on and so on gitu kan. Jadi nah disinilah letak si 10% yang gua gak tahu dari mana datangnya. Dia kerjanya tuh tiap hari di komunitas tersebut cuma kayak mainan supernatural ritual gitu, yang sebenarnya 90%-nya nggak ngerti, cuma ngikut aja. Nah di sini gue ngeliat, jangan-jangan dari sinilah lambang ini, jujur nih ya, gue berasa ini tersebar di seluruh dunia, tapi benangnya nggak satu. Kayak organisasi ini sebenarnya pecah di mana-mana, tersebar ya, tapi udah nggak genuine-nya tuh udah nggak ada. Kalau misalnya nih kayak sorry ya gue nyebut agama ya, tapi Kristen dan Katolik manajemennya kan beda. Kalau Katolik itu dari Roma, Vatikan. Ini yang gue tahu ya. Kalau hari Minggu ada kebaktian, bacaan hari itu seluruh dunia sama. Itu Katolik, itu hebatnya manajemen Katolik. Nah itu artinya kan, artinya manajemennya satu dan visi misinya gak berubah seluruh dunia, sampai dari akar ke ranting gitu, gak berubah. Kalau Kristen beda, satu gereja, gereja 2, gereja 3, gereja 4, bacaannya pasti beda-beda. Ya kan, itu fakta loh. Berarti manajemennya nggak satu, dan aliran Kristen pun ada banyak. Kalau Katolik itu relatif lebih dikit. Nah, lambang si Freemason ini gue ngerasa bercabang banyak banget dan udah blur garisnya. Jadi bisa aja dari garis yang bercabang tersebut ada yang murni evil, ada yang murni pengen memelihara kepintaran, dan ya itu gue bilang ini adalah society yang pintar, gue nggak mau diganggu sama orang bodoh. Jadi kayak mix, kayak blender gitu loh di seluruh dunia. Makanya gue dari tadi gak ngomong, kok yang gue temuin kayak begini ya. Gue percaya sih pasti ada yang diarahinnya ke yang full kubu kiri, gak tahu di belahan dunia manapun pasti ada aja. Tapi ini balik-baliknya ulah manusia lagi yang bukan memecah belah kan, apa ya, mendistorsikan menjadi berbagai macam kepentingan dan aliran. Ya gak apa-apa juga sih gitu. Ya aliran kubu kiri semakin distorsi semakin bagus ya kan. Nah yang ketiga, tadi kan gue janji tiga hal kan, satu Matt Groening, dua Freemason lambangnya, and tiga Simpsons itu sendiri. Nah Simpsons ini sendiri, balik lagi ke Matt Groening, mungkin dia udah punya insting kayak, gue bilang gift, dia kayak somehow pengen bikin cerita nih. Kok gue pengen bikin cerita Dollar 9 ya, yaitu dikaitkan dengan 9/11. Kok gue pengen bikin cerita ada orang yang kayak turun eskalator, ternyata di sekarang dikaitkannya dengan Donald Trump dan seterusnya dan seterusnya kan. Terus yang singa di singa nerekam sirkus itu kan. Nah dia tuh kayak punya kayak gambaran-gambaran itu. Dia cuma ngikutin aja insting dia dituangkan ke dalam sebuah cerita. Gue nggak merasa ada motif tertentu supaya, ini dari pendapat gue ya, kalau gue scan energinya, dia tuh bukan motif yang ngajak, tapi membanggakan komunitas dia. Membanggakan, which is dia ngikut apa nih? Freemason yang kamu lihat tadi tuh, yang entah Freemason cabang mana ya, itu pun juga masih asumsi kan. Dia tuh pengen ngebanggain itu. Unfortunately, atau fortunately, bahasa Indonesianya, sialnya atau beruntungnya, bisa dua nih, terkenal Simpsons-nya di seluruh dunia. Dia gak nyangka, hanya berawal dari gift yang dia taro, dia tuangin, kok jadi terkenal. Karena terkenal dia pengen makin banggain ini loh,
cerita My Family dan komunitas ini. Tapi kan dia hanya bagian kecil dari komunitas itu, Bo. Kalau komunitas itu berisi 1000 orang, dia cuma 5 orang. Yang 995 orang lagi kepentingannya apa? Wah, macam-macam. Gila itu kepentingannya. Jadi we are dealing with terlalu mix and match kepentingan human di sini. Yang kalau dibilang kubu kiri ada, tapi nggak bisa langsung dibilang ke kubu kiri. Karena si Matt Groening sendiri originalnya bikin Simpsons, gue ngerasa motifnya tuh kebanggaan atas gift-nya dia dan pengen memperkenalkan ini loh yang karya yang bagus. Itu yang gue rasa. Rasa pengen ngajak ke kubu kiri tuh nggak berasa gue di Simpsons, nggak ada. Kalau ngajak sih nggak setuju sih. Exactly. Aneh kan pandangan gue kan, tapi itu yang gue dapet. Tunggu, tapi yang gue, yang dari yang gue ambil dari cerita lu, tapi belum tambahan, silakan. Dapat gue ya, mungkin kalau Mas Wil bilang ngajak, gue setuju banget. Hah? Ngajak? Kalo ngajak untuk bergabung gitu ya, itu gue rasa enggak, gue setuju. Tapi kalau gue rasa, lebih ke ngasih tahu kode-kode untuk ke depan seperti apa bagi kaum pengikutnya. Nah, ya, boleh gue tambahin dulu. Nah, tadi yang gue ambil dari ceritanya Bro Willy, Bro Willy itu lebih ke arah mengarahkan dia pembuatan The Simpsons awalnya. Bener nggak Bro Will? Ya kan, bukan ke bagian yang tadi nih. Pas sudah terjadi banyak yang hal yang sama atau apa gitu kan? Bener nggak? Bener. Memang dia kayak misalnya gini deh, ada orang ngarang cerita aja, tahu-tahu ceritanya kejadian banget di berapa tahun kemudian. Lah kan dia nggak ada maksud. That kind of instinct tuh emang dateng, emang desainnya si Matt Groening. Oke, kalau gitu gue salah. Kalau gitu ini agak berbeda nih pendapat Bang Adam sama Bro Willy. Nah, gue mau melengkapi yang Bang Adam dulu pendapatnya. Tapi sering berjalannya, dia kan makin gede makin komunitas yang bukan ecek-ecek dong. Iya kan? Dia mulai kepengaruh energinya, namanya distorsi energi dan gimana ya, gue jelasin deh. Lu berkumpul di tengah-tengah orang emosional. Cuma masalah waktu lu ikut emosional. Lu berkumpul di tengah-tengah orang yang memang positif semua, lu keikut positif. Matt Groening yang tadinya mungkin energinya segini ya, warnanya let's say putih gitu ya, bergabung dengan komunitas-komunitas yang makin lama makin besar, ya terdistorsi energi dia dan terkontaminasi ke arah mana, gua nggak tahu. Tapi efeknya adalah pertukaran informasi energi terjadi. Mau nggak mau, yang tadinya mungkin si Matt Groening cuma pengen membanggakan karya Simpsons doang, tiba-tiba motifnya berubah jadi kayak orang-orang harus tahu komunitas ini komunitas keren. Udah mulai egonya mulai banyak dan yang gue bilang tadi sialnya garis miring dan atau beruntungnya Simpsonsnya terkenal gitu. Ya Simpsonsnya memang udah terkenal waktu dari awal dia buat itu dong. Nah makanya gue kira awalnya kayak gitu gitu kan. Nah tapi kan setelah terkenalnya itu kan banyak hal-hal yang ternyata terjadi. 9/11 tapi itu memang kayak kode-kode juga sih ya kan. Karena bukan sekedar kayak kebetulan belaka, memang kayak dikasih kode aja, terus dan lain-lainnya gitu kan, hampir sama. Gua nggak tahu itu terjadi karena apa juga ya, gitu kan. Mungkin ya, gue nggak tahu nih kata Bang Adam gimana bang kode. Baik gini, kaum satanik itu kan banyak banget ya. Ya gue nggak tahu, mungkin ratusan ribu atau jutaan gue nggak tahu. Nah untuk memberikan informasi secara menyebar, itu kan kita kan nggak mungkin ngasih tahu kan secara umum gitu kan, kita mau meledakkan gedung nih nggak mungkin kan, maka itu kayak diberikan kode-kode planning mereka ke depan. Lebih ke kode sih, konteks-konteks kayak gitu, tinggal kitanya aja nih memperhatikan dengan seksama kode yang mana nih akan terjadi apa. Ya balik lagi itu semua apa ya, dikondisikan lah apakah nanti planning itu akan berjalan dengan lancar atau ditahan dulu, ya kita nggak tahu. Pokoknya di situ sih intinya. Yang gue mau tanyain, ini si elit politiknya itu sebesar itukah perkumpulan itu? Besar banget. Kalau tunggu dulu, besar sih. Kan mungkin gue nggak tahu ya ini kapan diupload ya. Tapi semoga udah upload setelah kita Antartika nih. Nah kita ngomongin Antartika. Ini selevel nggak dengan orang-orang yang tahu tentang Antartika? Enggak. Beda. Antartika di atasnya. Gini, seakan-akan kayak si again kalau beneran yang dimaksud Freemason ya dan yang tergabung. Si Matt Groening tergabung, gue gak ngerasa impact mereka itu yang niatnya tuh destruction untuk humanity. Belum kerasa. Bawaannya masih pride, kebanggaan. Dan ya itu dia gue bilang kayak lu orang-orang, aduh gue maaf deh gue pakai bahasa gampang nah, lu orang goblok mingkir semua dah, di sini tempat orang-orang pintar doang. Kayak gitu loh. Lebih ke arah situ sih gue ngerasanya. Aku kan coba menelusuri yang tadi kan, perjamuan yang tadi.
itu nggak cuman, aku nggak tahu sih Freemason sama Satanik tuh sama apa enggak sih? Beda Satanik tuh mungkin gitu. Ininya kali ya, apa tuh ajarannya kali ya? Atau beda cabang sih setahu aku. Ketuhanannya mungkin ya. Soalnya Freemason itu aliran, bukan aliran, Freemason itu sebuah organisasi. Ya, Satanik itu sebuah kepercayaan. Nah, ya, setuju. Nick, si anything yang Nick itu sifatnya kata sifat. Nah, terus udah gitu satu cewek ini aku lihat dia rambutnya blonde, rambutnya lurus, mukanya jahat tapi cantik. Nah, cewek ini kayaknya terkenal deh. Artis dong. Kayaknya artis. Lady Gaga. Bukan. Pokoknya rambutnya pirang aja, blonde. Oh, ini ya, itu di politik ya? Ya, antara politik, kayaknya sih lebih ke arah politik kayaknya sih. Oh, Aileen Ho. Rambutku hitam. Nah, matanya masih bagus kan? Pokoknya enggak tahu deh, dia tuh di bidang mana tapi dia terkenal. Nah, terus aku lihat maaf sekali lagi ada adegan dia membuka busana terus ya begituan rame-rame sama kasih coba lihat. Anjan. Kalau ngomongin buka baju ya. Coba Ling. Tentu aja aku bisa tiba-tiba jadi kayak kalian. Di sini nih. Gua ya. Ya. Gua ngeliat Bang Adam ya. Lu enggak lihat satu lagi? Gua kunci gua enggak mau lihat. Gua kunci. Lu enggak lihat satu lagi? Kok coba? Lihat gua. Lanjut Yes. Rame-rame sama cowok-cowok gitu ya di altar gitulah. Nah, makanya aku tanya, dia ngikut sekte itu. Maksudnya dia ngikut perjamuan itu, tapi dia kok juga satanik ya gitu berasa. Pemujaannya, ritualnya. Iya, iya. Rasanya sih begitu karena dia mengetahui banyak hal sih. Enggak cuma pintar-pintar ya. Iya, cewek tapi, ini mengetahui banyak hal. Iya sih. Termasuk elit global lah ini. Mereka orang-orang pinter ya. Balik lagi ke Matt Groening-nya sendiri, dia termasuk yang lurus-lurus aja gue lihat. Ya mungkin tadi Adam bilang kayak dia sesama jenis pesta seks atau apa lu bilang tadi? Melakukan ritual lah ya. Feeling gue sih itu kode-kode aja sih bang. Semua yang ada di Simpson itu kode-kode dari semua planning dia. Nah tadi kita ngebahas tentang Antartik ya. Antartika ya. Gue rasa beda bagian. Setuju gak Mesut? Ya. Gue rasa kalau yang semua pertemuan dan ritual-ritual itu berhubungan dengan politik, yang Antartik lebih konsepnya itu lebih ke militer sama ilmuwan. Beda keseriusan itu. Untuk kehancuran dunia gak sih? Iya. Aku rasanya gitu. Beda. Lebih serius beda. Tapi mereka saling mengenal gak? Sorry. Gua rasa sih harusnya saling. Harus sedikit saling. Banyak yang Antartika tuh like serious organizations gitu loh. Itu ngaco sih Antartika tuh. Tapi artisnya siapa sih Jess? Yang tadi yang kamu lihat? Aduh gak tahu kamu, tapi cakep sih Indonesia. Lagunya apa lagunya? Bukan bule, orang bule. Kan kamu kan dengerin lagu-lagu bule biasanya kan? US. Dia bukan penyanyi sih. Aktor, aktris? Gak tahu, bisa jadi politik, bisa jadi artis. Lah, yang tadi kamu sebut itu tadi, apa maksudnya beda? Maksudnya satu yang terkenal ya, kalau bilang kok kayaknya ada artis nih gitu. Oh artis juga ada. Ya iya, siapa? Spill. Jangan lah. Nama depan? Jangan. Kalau enggak itu apa namanya? Ya udah nanti diedit. Gua sebutin. Gua sebutin. Ya udah sebutin, Bang. Iya. Ya udah. Aileen kan. Apa? Apa? Shh, Aileen belum jadi artis, belum masuk OnlyFans. Oh, salah ya. Digajikan? Iya, iya. Mau digajikan sudah akhir bulan loh. Iya. Ya kan? Ya kan? Apa aja sih? Yeah. Udahlah langsung aja yuk lanjut. Kan kita kepo ya. Ntar aja di belakang layar. Oke, terus apa lagi bang? Ya balik lagi tentang Matt tadi, gue rasa balik lagi ya bang ya. Dia mungkin ya. Yaudah aku kasih sial deh. A Gim. H atau A. Kan A bisa macem-macem. Oh, tapi ya itu salah satunya. Iya kan. Itu makanya udah rahasia umum. Tapi dia kan bukan Freemason kan? Bagian, ya kan bagian member kan. Kubu kiri. Member, iya kubu kiri juga. Ya enggak. Ya artis Hollywood banyak yang kayak gitulah. Oke, lanjut. Ya, gua nambahin dikit aja sih. Matt gua rasa ini suka dua-duanya sih, suka cewek, suka cowok. Makanya gua bilang ritual seks yang dia lakukan ini gay yang dia lakukan ini dia emang suka. Sorry, lebih kerasa kayak ini dia ikutin ritual sih, bukan karena memang kepengenan dia juga sih.
karena dia berasal keduanya sih. Orang bilang apa sih kalau bisexual. Nah, gue rasa itu sih intinya. Karena gue rasa ada sisi di karakternya dia itu ada sisi feminim, Bang. Ada. Kayak kita berdua, Bang. Makanya kemarin kan kamu kan waktu ada klien yang minta itu, kamu malah kasih foto cowoknya kamu kan, ya itu kadang. Aduh, ya sumpah itu kacau sih, Bang. Orang nungguin foto buat di scanning, dia ngirim foto gua. Lagian kadang sendiri nanya cowok itu siapa, Bang, gitu. Kadang sendiri nanya siapa, Bang. Aduh. Salah siapa, Bang. Ini mulai duluan, ini ngejawab lagi. Fans, salah satu fans gua nih, fans garis keras gitu ya. Biasanya bilang kayak, Kak Willy jangan jadian sama cewek itu. Enggak, dibilang, Kak Willy jangan jadian nama Bang Adam, jangan jadi nama Bo, jangan jadi nama Aileen, jangan jadi nama Jesslyn. Dipukul rata. Dia takut. Pukul rata. Dia memang tidak dimiliki satu orang, dia dimiliki kita bersama. Oke. Gitu gak sih? Aduh. So lanjut aduh. Lagi nih. Sekarang lebih ke Aileen, tadi kamu mau nyampein apa? Dia ya. Terus terang ini orang benar-benar imajinatif dan kreatif banget. Selama gak ada orang yang ngeganggu dia di bidang itu sih, dia jalanin aja. Dan yang tadi aku tambahin, tadi aku udah bilang belum ya, yang dia, orang-orang yang penting itu sebenarnya minta dia susupin beberapa hal sih. Dia taunya dari situ sebenarnya. Informasinya. Gimana? Walaupun agak beda nih. Disusupin kayak beberapa hal kayak nggak pure dari cerita yang dia buat itu. Titipan orang-orang di komunitas itu kan? Kenapa? Maksud kamu titipan dari orang-orang komunitas itu kayak? Maksudnya titipan? Kamu iya, tadi bilang disusupin kan? Disusupin. Ya, iya benar. Jadi ceritanya itu nggak 100% murni dari si dia. Iya. Walaupun sebenarnya disusupin dari orang. Sebenarnya pun memang Bart Simpson sendiri atau The Simpson ini juga penulisnya banyak, nggak dia doang. Karena kan ya kejar setor tayang ya, kayak sinetron dan lain-lain kan. Kalau nggak salah ada 20 ya, bener gak sih? Apa lebih ya? Lebih istilahnya penulis naskah dari serial kartunnya itu gitu sih. Ya mungkin ada yang khusus dibuat dia langsung, ada. Atau enggak, control by dia pasti ada gitu kan. Karena dia ya pemilik hak IP-nya ya dia gitu. Dan kalau ngomongin soal keluarganya dia yang memang satanik ya, ya kan istilahnya free mention dari dulu gitu kan. Itu ternyata dia tuh sebelum The Simpsons ini dia sempat mengeluarkan kayak apa sih namanya, kayak komik juga, kartun juga. Life gitu in kan. Hell. Yap, Life in Hell namanya, gitu kan. Ya di situ menceritakan juga bagaimana kehidupan di neraka dan lain-lain. Ya mungkin dulu dia merasa seperti itu, mungkin dulu gitu kan ya di keluarganya, ya nggak sih. Jadi ya dia tanemin di situ. Wow, satanik sekali ya jatuhnya. Dan itu pelak toko dalam kartun itu gay nggak sih gitu? Gue nggak tahu deh. Iya, gay. Oh iya, ada yang gay juga. Apa gitu di komiknya juga. Jadi dia tuh banyak karya lah sebelumnya. Kayak gitu. Ada yang kenapa emang bang? Lu terinspirasi dari itu? Dua ya, dua orang kan di situ. Belum, nyusul nih. Gimana bang? Gimana? Ya udah, gue dapet itu doang sih. Gue yang jelas intinya ya dunia itu sebentar lagi sih. Itu aja sih. So apalagi yang mau kita kuak soal si ini nih. Apakah perlu ETI dan lain-lain nih? Gue masih pengen nguak lebih sih. Ada nyambung-nyambung ya. Jadi gue dari tadi nyari benang dan akar energinya kan. Si Freemason ini ya. Ternyata baik di komunitas segede gini pun, yang gue bilang 90% tadi itu pun, ketika melakukan ritual tuh gak 100% hard. Hanya biar gampang 50% formality, 50% hard. Dan ternyata oh, konsep itu sama terjadi di kubu kanan juga. Sorry ya, ini fakta. Fakta gue bilang. Berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang tiap misalnya minggu atau hari tertentu, ya gue kan latar belakang Kristen kan, ke gereja, banyak banget kan. Di gereja ada banyak ritual, seremonial. Kalau ritual itu ntar konotasinya negatif lagi. Seremonial yang memang seremonial keagamaan, dengan gestur ini, tanda ini, tanda ini. Sekarang gue mau tanya, apakah mereka melakukannya benar-benar dari hati? Sorry, gue rasa enggak. Pasti enggak 100%. Kalaupun ada, paling cuma segelintir. Karena gue ngalamin sendiri, pernah jadi orang seperti itu di gereja.
ayo buat ini, ayo ngikutin gitu ya gue. Oke, ngikutin, berdiri, duduk, dan dengan gestur-gestur yang lain ya, karena sensitif ya, ngikutin bacaannya gini kan. Nah, balik lagi ke komunitas si Freemason ini, yang 90% itu pun juga, gue ulang bahasa Inggrisnya, they do not know shit about supernatural. Mereka cuma ngikutin yang 10% ini. Tapi si 90% ini percaya bahwa memang komunitas kita tuh butuh sebuah perekat, sebuah pengikat. Lu kayaknya, maksudnya yang 90 ke 10, 10%, you seem to know something nih, mari kita percaya lu aja deh. Tapi si 10% itu tidak sepinter yang 90% ini. Jadi yang 90% masih mengontrol arahan organisasi, keuangan, dan yang lain-lain. Yang 10% ini tuh yang benar-benar tahu supernatural nih. Tapi dari 10% ini juga enggak 100% yang tahu murni, cuma dikit banget. Jadi gua rasa prinsipnya gini deh, dalam setiap komunitas apapun, mau kubu kanan atau kubu kiri, yang benar-benar darah murni ceritanya, yang benar-benar murni berhubungan dengan astral, baik kubu kanan kubu kiri, itu cuma I don't know 1% mungkin. Oh, ternyata prinsipnya sama sama kubu kanan. Dan gue yakin gak cuma Freemason, apapun Illuminati, apalagi Anunnaki, you name it dah. Komunitas apapun Adam's yang Apple. Iya, apapun itu. Iya, itu kan komunitas yang mau kita bentuk, Bang. Aduh. Ya, jadi si Matt Groening termasuk yang gak ngerti apa-apa. Mungkin kalau Adam bilang kayak dia ada ritual hubungan seks itu, mungkin dia bilang kayak, ya lu harus gini, gini. Ya udahlah, kayak, udah jalan aja lah gitu lah. Sama kayak gue waktu dulu ke gereja kayak, ya udah deh ke gereja supaya gak dimarahin emak, supaya gak dimarahin bokap, supaya gak dimarahin temen, supaya gak dimarahin guru. Kalau masih ada yang bilang gak boleh gitu, sorry, banyak kok yang kayak gitu. Itu fakta kok, iya kan? Gue gak ngada-ngada, itu fakta kok. Ya gini, gitu. Iman itu kan juga naik turun, iya gak bro? Mungkin ada saatnya, mungkin waktu masih muda, kita juga ya mungkin beribadah gak pakai hati, yang penting karena yaudah disuruh emak gitu kan ya. Mungkin gue waktu terawih gitu kan, aduh malas banget, ya udahlah ketimbang gue. Karena apalagi dulu kan, ingat lu masih ngerasain bang, zaman-zaman lu pas liburan dikasih apa namanya buku. Gitu kan, lu harus minta tanda tangan. Bukan itu liburan, imamnya bulan puasa. Bulan puasa kan kadang sama, liburan zaman dulu kan kita liburan kan. Harus minta kalau mungkin ke pendeta lu gitu ya. Pastor ke pastor. Kalau minggu kan. Iya, kalau gua ke ustadznya gitu kan. Jadi apa nih minta tanda tangan Pak, tuh ngantri semua gitu kan. Nah, gua masih ngalamin tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya tarawihnya begitu aja udah. Gitu kan. Baru pas sudah dewasa ya kenaikan iman ataupun apa gitu. Itu beda lah perjalanan iman orang kan beda-beda. Nah, balik lagi nih soal si Matt Groening sendiri. So, gitu kan. What will we do next? Menurut kalian ada okay lah mungkin gue lebih ke arah sana nih, gue sekarang mau ke arah supernaturalnya. Oke. Kalau udah yang ke arah sana sih kayak Matt Groening lah, walaupun Matt Groening ini masuk ke kubu yang 90%. Kalau katanya Bro Willy ini pakai kiasannya Bro Willy 90% itu, mereka atau si Matt Groening ini tetap ada kontrak nggak sih sebenarnya? Kontrak gue ngerasa demonic, ya? Energinya lemah loh, nggak tau lu ngerasa lemah nggak? Nggak sekuat itu sebenarnya. Gue ngerasa sebaliknya kuat. Maka gue juga nah, harus ETI sih gitu. Harus ETI. Energinya hitam sih yang aku lihat dari si Matt ini ya. Pendapat gue dulu ya. Jadi gue justru pengen nyari di antara 100% ini, yang 90 kita kesampingkan dulu. Ibaratnya kayak mengkerucutkan sebuah situasi ya. 90 kita kerucutin, yang 10 kita cari yang 1%. Ini biang kerok itu yang 1. Karena dia yang punya akses langsung ke supernatural. Yang lain tuh membebek. Gitu. Itu kambing ya. Mek itu. Yang lain tuh membebek ngikut yang 1% ini. Sekarang ya, logika lagi nih, pemuka agama. Pemuka agama apakah IQ-nya di atas semua jemaatnya? Belum tentu kan. Pasti jemaatnya ada yang lebih pintar secara berbagai aspek. Ya. Matematika lah, IPS lah, you name it lah. Ya karena mereka kan fokus kan dengan kegiatan ibadahnya. Tapi cuma butuh satu pemuka agama bisa mengendalikan 100 jemaat coba. Nah itu konsep yang sama juga ya, di Freemason ini. Dan gue nyari nih yang 1% ini siapa nih. Mereka IQ-nya dia punya akses ke IQ-nya mereka yang 1% itu atau 10% itu memang kurang gitu kan. Tapi SQ-nya mungkin spiritual. Ya, mungkin. Nah kalau mau cari biang kerok, carilah yang si 1% ini. Menurut cuma gue gak tahu. Si Matt-nya benar-benar percaya ke kubu kiri banget. Karena ada momen pas aku lihat di vision gitu, tiba-tiba muncul dia lagi di apa kayak di pemujaan-pemujaan gitu pakai baju warna hitam, menghayati banget dengerin lagunya. Oke, kita coba ETI nih. There's only one way to find out. Lagunya apa ya kalau itu ya? Gak
nggak tahu. John Lennon. Pokoknya dia lagi duduk gitu. Teletubbies. Teletubbies. Abis ini kita nguak tanda logo di Teletubbies. Berpelukan gitu. So, sekalian aja Happy Tree Friends. Kamu nggak tahu Lin? Itu loh lagu yang. Ya nanti kamu nontonlah di Google lah. So kalau kayak gitu kita akan coba nih karena di sini ada beda berpendapat ya. Karena kita baru berdeduksi, biasanya kita baru menemukan kesamaan itu adalah ketika kita memang terjun ke lapangan. Yes. Betul. Kita lihat karena ini deduksi, namanya juga masih deduksi ya. Mm-mm. Setiap orang punya persepsinya masing-masing dari tim DA. So that's why tim DA banyak orang karena banyak persepsi. Dari situ kita bisa melihat kesimpulan dari suatu permasalahan. So kalau kayak gitu, kita akan akhiri dulu untuk part 1 ini. Deduksinya udah lumayan lama, jadi kita potong aja langsung ya. Ini adalah part 1 dari menguak misteri dari The Simpsons versi deduksi astral. Dan bagaimanakah versi ATI-nya? Karena kalau ATI ini nanti kita mau kemana? Gak mungkin ke kantornya kan? Ke rumahnya aja gimana? Ke rumahnya tapi kita gak ada alamatnya loh. Rumahnya dari si Matt ini nih. Apakah dari memori baru dari situ kelihatan dulu? Dari energi jiwanya gue rasa. Coba aja. Langsung samperin gitu ya. Energi jiwa, like rohnya maksud gue. Emang kantornya ada Dan? Ada-ada, tapi ya gedung gede gitu loh. Tapi gedungnya gitu besar. Ya. Iya. Yuk, mau bagaimana nanti akan kita lihat aja nanti. So kalau kayak gitu, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk nonton part 2-nya. Untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga dan share ke teman-teman kalian. Untuk ya mungkin beberapa teman kalian ada yang suka dengan teori konspirasi. Itulah Detektif Astral untuk menguaknya. So sampai jumpa di next konten part 2. Salam Detektif Astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. See you. Agak usil ya orangnya ya. Kecil kan? Iya, di mana bukan yang gede. Remaja kecil is abstraknya. Iya, remaja. Jujur sih, ada beberapa poin kayak pembunuhan gitu sih. Hah? Seriusan? Iya. Kenapa? Mereka tuh benar-benar cuma menghabiskan sisa-sisa waktu terakhir mereka sebelum penghakiman Tuhan doang. Ada GR lagi datang, tapi kayaknya pangkatnya tinggi. Terus dia musnahin semuanya. Iya, setuju.